Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga sopir mengantuk truk bermuatan penuh cairan kimia HCl mengalami kecelakaan pada Sabtu pagi. Truk terjun dari tol ke pemukiman warga Jalan Beruang Dalam Timur 1B Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan terguling. Diduga karena sopir mengantuk, truk tangki bermuatan cairan kimia HCl atau asam klorida bernomor polisi L9628UL yang dikemudikan Yonatan dari Surabaya ke Kota Semarang saat berada di jalan tol Kayam Sari kilometer 433 kehilangan kendali kemudian menghantam batas jalan tol, terjun ke permukiman warga dengan ketinggian 7 meter dan terguling. Truk sempat menghantam truk box dan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan tunggal ini dan sopir truk tangki hanya mengalami luka. Pembatas jalan langsung guling. Ya. Ini truk muatan apa? HCl kimia. Tapi nggak ada korban nih? Nggak ada. Tapi supirnya di luar jatuh nih. Akibat kecelakaan tunggal ini, truk tangki mengalami kerusakan di kabin truk, pembatas jalan tol rusak, kabel PLN, telkom, dan tiang listrik rusak. Sementara itu, cairan HCl dari truk tangki yang sempat bocor dan mengalir ke jalan berhasil diatasi oleh petugas pemadam kebakaran Kota Semarang. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.